siapa cok? Oh, nampaknya di sini Iki tidak terima atas kekalahan tadi ya guys ya. Langsung saja menantang seorang Amura di sini untuk buy one. Teman-teman. Ntar abis ini ada dendam pribadi nih kayaknya sini si Iki nih. Ini aku ikut terang, please aku pentar ya. Ini ada dendam pribadi nih kayaknya nih. Ntar aku yang mikir. Oke. Ini pakai CR-nya seorang Iki. Kita lihat di posisi Iki di sini memakai DC dan seorang Amura di sini memakai Oke. Amura sudah melihatnya di sini. Oke. Kenapaan itu Amura langsung dibunuh saja. Enggak coy, itu tadi Amura emang selep ke dalam tanah anjir, ngebug biasa game burik jadi ngebug. Iki di sini di ronde pertama memenangkan ya. Kita lihat di posisi Amura di sini memakai apa ini? Oh, memakai shotgunnya. Iki memakai shotgun duanya berserta MP5-nya di sini. Santai. Kita lihat bahagia ini dari seorang penantang yang nantang tadi siapa cok? Iya cok, yang nantang tadi siapa? Oh, Iki yang nantang ya. Oke, kita lihat di posisi Iki di sini ya. Oke, dua-duanya melihat Iki di sini. Iki berkristal global di sini. Kemana Amure larinya? Oh, Amure di sana. Iki di sini smashing mencari Amure. Di mana Amure berada? Oh, sudah saling lihat di sini ya. Oh, langsung saya di headshot oleh Amure dan di emote enggak tuh. Gila sih, pertarungan yang sangat sengit ini nampaknya antara seorang Amure berserta Iki di sini. Bro, kalau aku nggak ada itu namanya gimana bro? Main pun nggak, tapi ntar kalau ke level 41 kita ada turnamen ya guys ya. Yo, bantu aku naik level 41 nanti kita bisa mengadakan turnamen. Oke. Okay. Nanti sparringnya nggak gratis kalau udah level 41. Berbayar nanti siapa yang menang akan mendapatkan diamond atau saldo. Aduh, udah. Yo, kalau ini 41. Aduh, kalau ini ntar sialan. Pokoknya ntar kalau sudah mencapai 10.000 subscriber kita akan adakan turnamen bergengsi ya, yang menang akan mendapatkan berpuluh-puluh diamond. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe ya bro ya, biar nanti kalian mendapatkan giveaway dari Ember. Anjay. Silit bajingan. Oke, Amure di sini masih berfreestyle global. Oke. Aduh, langsung kena emote di sini. Amure di sini masih mencari-cari musuhnya. Apa yang akan dilakukan Amure di sini? Oh, langsung saya di jump shoot mengenai kepalanya. Iki masih memutar-mutar. Oh, Amure di sini masih menunggu. Oke, Amure di sini memakai shotgun duanya. Apa yang akan dilakukan? Oh, Amure memakai teknik mengurung si Iki di luar zona. Oke.
okay. Wow. Tidak. Aduh, udahlah bergengsi sekali ini. Skor menjadi 2-1. Sorry ya guys ya, lagi ajan ini guys. Udahlah. Kita lihat di posisi iki di sini. Oh, kakinya kelihatan. Iki langsung saja mendarat. Orang Amure di sini. Kemana lari orang Amure? Tidak. Oke, yang langsung saja oleh seorang Iki di sini. Oh, Iki tidak mau mengemot loh. Kita lihat di posisi siapa ini Iki. Aduh, dendam pribadi ini si Iki, langsung saja mengeras, nggak usah banyak gaya di sini seorang Iki. Oke. Oh, Iki sudah melihat seorang Amure di sana. Amure masuk ke dalam rumah. Kemana larinya dia? Aduh, Iki dalam hati kecil bertanya. Aduh, main kok ngendok-ngendok. Aduh, udahlah. Kita lihat di posisi Amure di atas di sini. Sedang menunggu mungkin di posisi Amure. Alah, aku menunggu aja lah. Nggak usah menghabiskan tenaga. Kita lihat lagi ke bagian Iki di sini. Iki pun di sini dalam hati kecil bertanya-tanya. Aduh, lemah kali dia ngendok-ngendok di atas sana. Ah, udahlah. Cari-cari di mana si Amure berada. Iki tidak sabar dengan menunggu-nunggu, langsung saja mencari-cari dan berfreestyle global di sini. Oh, langsung lepaskan kepalanya. Gila. Kira-kira tadi pakai awet. Udahlah. Pertarungan bergengsi sekali ini. Gimana nih ras? Jangan mau dibilang lemah gara-gara mendok ras Amure. Krik, sepi sekali nampaknya di sini. Oh, Iki di sini mulai memutarinya. Oh, Iki di sini memakai double snipernya. Kita lihat di posisi Amure di mana dia berada. Ternyata Amure di atas masih menunggu seperti biasa.
kita lihat di posisi ini di sini masih berusaha menghancurkan glowelnya. Langsung lagi seorang itu di sini memakai snipernya. Oh, belum mendapatkan hasil di sini. Wow, itu kepalanya nongol-nongol. Mungkin Amure sedang mengemot-ngemot di sana. Oh tidak. Oh, permainan yang sangat cantik dari Amure di situ. Amure di sini mulai bangkit, teman-teman. Mantap sekali. Kita menjadi sama 3-3. Ah, sepi kali. Aduh, udahlah. Pertarungan sangat mulai bergengsi di sini. Aduh, langsung pertemuan di situ. Ah, pertemuan yang sangat indah. Ah, pertemuan yang kau inginkan, asik. Amur. Tidak. Apa yang akan dilakukan orang Iki di sini? Iki berusaha mendobrak. Oh, langsung saja dimenangkan oleh Iki di sini. Mantap sekali, boy. Ih, bergengsi sekali ini pertarungan. Sampai lama sekali ini. Pertarungan yang sangat-sangat sengit di sini. Ah, udahlah. Siapa yang ngedot anjing? Astagfirullah. Amure melewati jalan lorong tikus. Kita lihat di posisi Iki di sini. Oh. Iki kebingungan di mana posisi Amure. Amure pun kebingungan di mana posisi Iki. Iki masih mencari posisi Amure dan Amure masih mencari posisi Iki. Iki ono pasal. Kita lihat di posisi Amure. Amure sedang di atas dan Iki sedang di bawah. Oh, mereka saling mencari-cari di sini. Amure di sini panik dan mengeluarkan begitu banyak es kepal. Namun Amure di posisi sana masih mencari-cari Iki. Di mana sosok keberadaan Iki di sini? Mungkin Amure harus memakaikan indera batinnya untuk mencari seorang Iki. Iki pun di sini masih menunggu dengan sabar kedatangan Amure. Dan Amure pun datang lewat belakang. Iki sudah melihatnya, langsung saja berjalan ke depan dan Amure di sini langsung saja mengejarnya, mengejar cinta pertamanya di sini. Apa yang akan terjadi? Langsung saja di headshot oleh seorang Amure di sini. Panas, bro. Ah, udahlah. Pertarungan bergengsi inilah. Langsung kena emot oleh Amure. Iki nampaknya tidak memiliki emot di sini, cowok. Enggak mau emot dari tadi, anjir. Aduh, pertarungan antara lelaki melawan cowok. Siapa yang akan menang di sini? Yang mewakili perasaan-perasaan kalian ya. Kalian yang mendukung cowok like dan yang mendukung cewek like juga ya, guys ya. Oke. Goreng ketan, goreng nugget, goreng dulu, guys sih. Udahlah. Goreng tempe, goreng tahu, langsung di spray dan begitu saja. Udahlah. Langsung freestyle glow lah. Mana nih tadi yang bilang goreng-goreng, kok digoreng balik gitu loh. Ikan hiu makan tomat langsung kena headshot mata. Aduh. Ah,
Kita lihat di posisi siapa ini. Iki masih dengan taktik yang sama, mengemot dulu sebelum berperang agar dirinya menjadi sangat pede ya. Biasa Pak Boy mah biasa guys, kebanyakan caper ini Pak Boy ini ya. Siapa dari kalian yang Pak Boy ini? Sama sekali seperti Amure. Oh, iki di sini masih mencari-cari seorang Amure. Amure di sini sudah sedang mencari juga. Iki kemana larinya? Iki di sana, Amure di sini. Mereka belum saling bertemu nampaknya. Mungkin kalau mereka bertemu langsung jatuh cinta mereka ya guys. Oke. Iki di bawah sedangkan Amure di atas. Aduh, teknik yang sangat enak sekali ini. Cewek di bawah, cowok di atas. Ah, udahlah. Aduh. Iki di sini masih mengintip-ngintip lewat tembok dan Amure masih mengintip-ngintip lewat tembok juga di sini. Oh, nampaknya langsung saja dijamsut oleh Iki di sini. Amure langsung panik karena takut ketahuan keselingkuhannya ya guys. Oke, Iki di sini langsung memutarnya, mencarinya kemana larinya. Ah, udah, aduh, kemana larinya seorang Amure? Oh, Amure langsung berlari ya guys karena dia Pak Boy, jadi memiliki banyak sekali jalan. Langsung saja di headshot. Ah, udahlah. Siapa yang akan menang ini pertarungan yang sangat sengit, saling balas membalas di sini. Oke, Iki memakai double sniper sedangkan Amure memakai double shotgunnya di sini. Kemana larinya seorang Iki di sini? Iki langsung melewati jalan pagar. Amure berniat untuk langsung mengerasnya namun belum hasil. Amure masih di sana. Oh, sudah bertemu ini mereka. Oh, langsung saja langsung menggulung-gulung medkit dulu enggak sih? Goreng ketan, goreng nugget, gulung-gulung dulu enggak sih? Ah, udah. Dor. Oh. Kita lihat di posisi Amure di sini masih berpristel global. Nampaknya belum memiliki hasil di sini. Udahlah, langsung saja diras oleh seorang Iki di sini. Udahlah, langsung kena emote lagi lah. Udahlah. Iki di sini mulai terbingung dan mulai panik ya guys ya, karena sesungguhnya lelaki itu maha menang anjir. Apakah di sini mewakili hati-hati para cewek seorang Iki akan memenangkan game ini, ataukah Messi tetap dimenangkan oleh seorang cowok di sini? Oke. Oh, Amure memakai teknik yang sama lewat belakang ya, karena dia Pak Boy jadi dia akan menembak lewat belakang yang sangat easy. Kita lihat di posisi Iki di sini masih mencari Amure di sini dari bawah ke atas. Iki di sini masuk ke dalam rumah takut. Langsung saja di spray gun oleh seorang Iki di sini. Langsung di sini nampaknya seorang Iki. Oke, dan melihat seorang Amure di dalam sedang gulung sedikit. Oke, mereka terhalang oleh langit jatuh di sini. Udahlah. Kita lihat siapa yang akan memenangkan game ini antara Amure Baji dengan seorang Iki Hello Kitty. Asik. Kalian siapa yang akan
Di sini pertarungan antara cewek dan cowok ya, coy ya. Nah, udah. Siapa yang akan memenangkan game ini? Udah. Langsung saja mencari-cari player yang lain. Kemana larinya Iki? Iki sedang mencari-cari player yang lain di sini. Iki lihat di posisi Amure. Oh, Amure dia tidak mau kalah, jadi dia memiliki cara untuk mengendok-endok klub di sana. Iki masih mencari-cari. Oh, gila di kena HP deh nggak tuh. Ah, udah. Ya. Untuk Amure dan Iki jangan lupa komen ya. Ah, udah. Dan untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian.